Siapa sih yang nggak kenal dengan perusahaan ternama ini yang hadir satu-satunya di Indonesia, yakni PT Mark Dynamics Indonesia Tbk yang beralamat di Jalan Pelita Raya 1, kawasan Industri Medan Star, Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang. PT Mark Dynamics Indonesia adalah perusahaan yang berfokus kepada pembuatan percetakan sarung tangan dengan hasil keramik berkualitas tinggi. Selain itu, PT Mark Dynamics Indonesia membuka cabang barunya di Dalu 10 Tanjung Murawa. Dibuka sejak tanggal 10 April 2002, perusahaan ini sudah cukup lama dan menjadikan kiblat para investor untuk melakukan penanaman saham. Selain itu juga, perusahaan ini diawasi oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir kalau berinvestasi di perusahaan ini. Tahun 2019, PT Mark Dynamics Indonesia melakukan visit emiten dan berhasil memenangkan penghargaan khusus sebagai The Best Rookie dalam EDX Channel Innovation Awards 2019. Perusahaan terus melakukan terobosan baru untuk meningkatkan kinerja. Terkait dengan kemenangan di kategori khusus The Best Rookie, menurut Presiden Direktur PT Mark Dynamics Indonesia, Bapak Ridwan Go, mengatakan penilaiannya sangat objektif dan spesifik. Selain itu juga, perusahaan juga terus melakukan terobosan-terobosan baru. Kita memberikan value kepada pelanggan kita, dan dari pertama dari segi bisnis kita yang unik ya, dari segi type of business kita itu kita membuat cetakan sarung tangan, di mana cetakan itu terbuat dari bahan keramik yang kita supply ke produsen sarung tangan. Jadi dari bisnisnya sendiri itu sudah unik, dan inovasi yang kita berikan kepada pelanggan yaitu memberikan nilai tambah value. Dan kemudian dari internal sendiri kita inovasi membuat bahan baku sendiri, melakukan efisiensi, kemudian automation terhadap seluruh proses produksi yang ada. PT Mark Dynamics Indonesia adalah penyuplai industri percetakan sarung tangan yang hadir satu-satunya di Indonesia. Dari Tanjung Murawa, Deli Serdang, Kamal Agustian mengabarkan untuk Anda.